Hi guys, welcome back. Aku balik lagi dengan Shopee Haul karena aku tahu banyak banget dari kalian yang suka sama konten Shopee Haul aku, dan aku pribadi juga suka banget belanja di Shopee, baik itu baju, kosmetik, apapun. Pokoknya aku biasanya beli di Shopee karena aplikasinya aku udah familiar banget dan sangat user friendly. Apalagi mereka tuh sering banget ada promo, dan aku mau infoin kalau ada Shopee 11/11 Big Sale gratis ongkir 0 rupiah, bisa COD, pasti dapat diskon 50% dan belanja 1 rupiah. Jadi pakai Shopee Pay, belanja 1 rupiah. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Biasanya sebelum aku belanja di Shopee, aku selalu tanya sama kalian untuk rekomendasiin toko-toko yang bagus ke aku. Dan kemarin aku udah lihat semua jawabannya. Thank you so much, banyak banget rekomendasinya. Dan aku ujung-ujungnya belanja sebanyak ini. Ini adalah semua total belanjaan aku. Lumayan banyak, ada yang dari murah banget 10.000, ada juga yang sedikit lebih mahal ya 100.000. Jadi untuk paket pertama aku bakal buka dari yang xiaochainui.id karena itu toko favorit aku di Shopee. Sebenarnya aku nggak pengen beli dari dia karena udah terlalu sering. Cuman aku udah scroll banyak, tapi style aku tuh tetap di tempat dia gitu loh. Jadi aku belanja lagi. Ini paling tebel nih, banyak banget dalamnya. Kita buka dulu ya. Kita langsung try on ya. Aha, ketemu. Ini adalah baju yang kalau nggak salah dipakai sama Jennie Blackpink. Kayaknya sih aku sering banget lihat orang-orang pakai baju ini. Hi, so excited. Ini tuh ada daleman dan ada outernya. Kalau nggak salah kalian bisa beli pisah, tapi ini aku beli satu set. Langsung aja kita coba. Oke, kalau cuman inner, ini tuh pendek banget. Tapi untung aku udah beli outernya. Kalau nggak ini kayak nggak bisa pakai keluar deh. Ini pendek banget. Tapi ini ada outernya. Oke, jadi looknya seperti ini. Oke, jadi ini adalah yang pertama. Sebenarnya aku tuh suka banget sama kayak look seperti ini, crop top dan outer. Tapi ini size-nya kayaknya sedikit agak ngepas di aku. Jadi di bagian lengan sini terasa agak sempit, atau mungkin aku gemukan, aku juga nggak tahu. Jadi agak sempit di lengan. Terus ini topnya sedikit agak pendek, tapi kalau misalnya kalian lebih kurus, should be okay. Tapi looknya kayak gini, ini kece banget, kekinian banget sih baju kayak gini. Jadi untuk yang ini, I love it, cuman aku mesti kurusan sedikit lagi biar fittingnya lebih bagus lagi. So itu dia yang pertama. Sorry ini tiba-tiba hujan, jadi kalau ada suara hujan, tolong abaikan. By the way, ini adalah baju berikutnya yang aku beli dari xiaochainui. Dan yang itu harganya 70.000. Sebenarnya di foto sama asli itu sedikit berbeda. Aku nggak tahu apa aku gemukan atau gimana. Cuman aku juga ngerasa sempit gitu loh di lengan. Jadi mungkin aku sendiri yang gemukan. Kalau di foto dia kayak gini. Bagus sih, tapi mungkin aku salah pakai bra. Aku harus pakai yang biasa aja biar lebih cakep gitu. Jadi ini adalah topnya. Terus next aku juga ada beli ini. Ini kayaknya udah jadi baju sejuta umat deh. Karena banyak banget orang punya baju ini. Yang kayak gini. Aduh, ini keren banget, kayak swag-swag. Ini kalau dipakai untuk nari, bagus banget. Hasilnya kayak gini kalau dipakai, I love it. Ini banyak banget warna-warna lain yang cakep-cakep. Tapi aku pilih warna putih. Oke, kayaknya aku bakal beli warna lain juga deh. Soalnya ini juga comfy kalau dipakai. Kalau bawahnya pakai jogger atau kayak cargo pants, ini kayak keren banget sih. Jadi ini adalah bajunya, aku suka yang ini. So ya, yeah. I love this one. Oke, mumpung aku pakai baju warna putih, kemarin aku ada beli celana high waist warna lilac. Sekarang kan lagi ngetrend warna lilac ya, jadi everywhere pasti ada warna lilac. Dan ini adalah celananya. Wah, aku oke, ini aku nggak tahu muat atau enggak karena ternyata pinggangnya kecil banget. Nih, kayak gini. Kata mama kalau misalnya muat di leher berarti muat, tapi ini nggak muat. Jadi kita tetap coba ya. Ini aku udah coba, kayaknya aku gemukan deh. Ya ampun, semuanya jadi sempit. Tapi kayak gini celananya. Kalau kalian kurus, ini bagus guys. Cuman karena aku gemukan, jadi sempit banget di bagian perutnya. Aku gak berani tunjukin bagian belakang, karena bagian belakangnya kayak gini. Jadi ini adalah bajunya. Celananya kayak gini. Oke, jadi ini celana, warnanya sih bagus. Bahannya juga oke. Tapi kekecilan di aku, jadi kayaknya aku harus naik size 1 deh. Ini kayaknya S, harusnya aku pilih M. Kalau M harusnya lebih pas. Jadi ini aku salah size, tapi warnanya sih bagus sih. Kayak gini. Oke, aku udah beli blazer juga, aku udah beli 2. Ini yang warna kuning, jadi aku udah ganti daleman. Oke,
Blazernya kelihatan bagus dari bahannya. Wah, yang ini aku suka. Dia warnanya bagus guys. Kalau kalian match with celana putih, dia tuh kayak warnanya keluar banget. Terus dia warna kuningnya tuh juga kuning nggak kusam gitu. Oke, harusnya innernya aku pakai warna putih sih ya. Cuman kita tutup aja. Jadi kayak gini. Tapi kalau mau inner hitam bisa juga sih. Jadi kayak lebih berwarna. Selain blazer warna kuning, aku juga ada beli blazer warna pink. Ini tuh yang lengan panjang. Kalau yang ini lengan pendek, jadi kita coba ya. Kalau yang ini rada oversize, tapi aku suka sama warnanya. Ini warnanya Korea banget, kayak maple pink gitu. Oke, kalau yang pink dipakai kayak gini. Gila, aku suka banget sama yang pink. Ini bagus sih, kalau kalian pakai dengan rok atau dengan jeans. Ini cakep banget, tuh warnanya kayak keren gitu loh. Blazer yang pink ini aku suka, bagus kalau di badan dan dia juga bisa fit to L. Dia lumayan oversize, tapi kalau kalian kurus pakai ini pun gak kelihatan gede karena memang looknya seperti itu. Udah selesai dengan toko yang sale Chinese. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau kasih tahu Shopee ada 11-11 big sale, gratis ongkir 0 rupiah, bisa COD, pasti dapat diskon 50% dan belanja 1 rupiah. Jadi pakai Shopee Pay belanja 1 rupiah. Oke. Toko berikutnya ini dari Galaxy Rooms. Ini aku tuh beli satu set kalau nggak salah. Dia satu set tuh harganya 170-an, tapi satu set, jadi kalau kalian bagi dua, ya satunya 80.000. Jadi masih oke lah kalau beli baju set kayak gini. Wah, ini bahannya oke. Ini kayak standar-standar online shop Indo gitu bahannya, yang bukan rendah tapi sedang gitu. Jadi ini dari bahan aja aku udah suka dan jahitannya juga lebih oke. Ini adalah looknya dan aku baru sadar kayaknya ini tuh baju yang dipakai teman aku juga, Natia. Kemarin aku ketemuan sama dia, habis itu aku lihat dia kayak tag baju Galaxy Room. Aku baru sadar aku beli baju yang persis kayak dia, cuma beda warna. Kayak gini, ini aku suka banget deh, ini bagus banget, gila. Ini aku suka banget dan I highly recommend karena dari bahannya, dari cuttingnya tuh semuanya oke gitu loh. Wow. Kita lanjut ke paket berikutnya. Ini aku beli satu set, atasannya light camisole tank top, terus bawahannya ini apa ya ini? Oh, ini tuh rok yang kalian bisa ikat dan adjust sendiri. Ini kayaknya pasti cantik deh. Oke, kita coba ya. Jadi roknya kayak gini sih. Kalian bisa style. Is it like this? Terus harusnya kalian bisa style terserah sih. Oke, ini aku sembarangan ikat dulu. Tapi looknya aku udah suka sih, karena dia tuh ngebentuk waist banget kayak gini. Dan ini kalian kalau pakai ke kondangan atau ke date night, ini juga bagus. Terus ini juga tipe bahan satin dan warnanya tuh bagus banget sih. Dia tuh kayak warna, apa ya, warna taro. Dan cantik banget ini warnanya, kalem dan very sweet. Ini harganya affordable, tapi kelihatannya oke gitu dan dia bahan satin, jadi kelihatannya makin mahal. Next, aku beli satu set lagi. Ini dari Hibi The Label. Wah, ini bahan rayon. Adem banget. Setelah aku coba beberapa shop, aku bisa bilang sekarang kualitas lokal brand oke guys. Jadi dari tadi yang aku suka banget itu rata-rata dari toko local brand. Jadi kalau kalian mau beli di Shopee, go cari local brand biar sekalian support ekonomi kita juga, karena bagus-bagus semuanya. Oke, apa ini? Oh, ini rok. Aku kira ini ternyata baju. Makanya kok lubangnya gede. Oke, ini baju. Ini adalah roknya. Kayaknya ini aku suka deh. Ini adalah looknya. Lucu. Ini kayak Aladdin gak sih? Beb, ini kayak Aladdin bukan? Jasmine, ya. Kayak Princess Jasmine gitu. Aku suka yang ini. Dan dia warnanya juga keluar banget di skin tone aku. Kayak cakep gitu. Ini sih harganya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan kayak biasanya orang Shopee haul. Ini 188. Tapi kalian dapat satu set dan ini bahannya adem dan enak banget dipakai. Ini belum disetrika sih, jadinya keriput. Tapi kalau setrika ini pasti udah bagus banget. Oke, aku masih ada beberapa paket lagi.
Oh, ini aku beli top warna lilac. Ini tuh banyak banget sih di Instagram. Tiap kali aku kalau buka pasti ada yang pakai baju ini. Ini murah banget, kemarin aku belinya. Kita coba ya. Bajunya gini, aku harus ikat dulu di bagian sininya. Oke guys, ini adalah topnya. Untuk lilac top ini aku beli 67.000. 67.000 dapat top kayak gini. Oke banget sih. Dan ini warnanya juga bagus, lilac, dia ada banyak warna lain. Awalnya aku kira bakal kayak kurang oke, soalnya dari toko penjualnya dia tuh cuma pakaiin di model patung gitu loh. Tapi ternyata pas datang masih oke di badan kayak gini. Dan dia tuh belakangnya tuh kayak karet gini. Jadi kalau misalnya gemukan masih bisa masuk bajunya. Terus di bagian lengannya juga lumayan flowy. Jadi ya ini oke juga sih. Terakhir ini ada paket dari My Rubylicious. Ini aku beli jaket, jadi kayak denim jaket gitu. Ini berat banget sih, tebel gitu. Ini pertama kali punya denim jaket warna kuning. Ini yellow jaketnya tebel banget. Kalau kalian tinggal di Bandung, harusnya kalian cocok banget pakai ini. Tapi kalau di Bali, kayak nggak cocok. Kecuali aku ke atas gunung gitu. Ini lumayan menghangatkan badan. Terus dia bahannya juga tebel. Warnanya juga bagus sih. Kayak gini, ini harganya Rp170.000. Tapi untuk denim jacket, menurut aku harganya udah termasuk oke banget. Tuh, oversize juga. Lucu juga sih ini. Bisa dipakai untuk kuliah, bisa dipakai untuk hangout sama teman, bisa dipakai di banyak occasion. Jadi ini dia. Oke, jadi ini adalah baju terakhir yang aku beli ya, harganya Rp10.000. Jadi dia tuh t-shirt model tie-dye gini. Nah, ini sebenarnya murah banget sih, bener-bener kayak wow. Biasanya biaya jahit aja nggak semurah ini. Cuman memang dia bagian lengannya rada kecil, terus sisinya rada gede. Jadi untuk cuttingannya memang biasa aja. Kayak gini dia. Tada! Gimana? Oke atau enggak? Tapi bener aku untuk harga Rp10.000 udah oke lah. Boleh lah gitu. Alright, jadi itu adalah Shopee haul aku kali ini. Semoga kalian enjoy. Dan komen di bawah kalian paling suka outfit yang mana. Oke, sebelum aku tutup video ini, aku cuma mau infoin lagi kalau ada Shopee 11.11 Big Sale, gratis ongkir 0 rupiah, kalian bisa COD, pasti dapat diskon 50% dan belanja 1 rupiah. Jadi ingat untuk top up Shopee Pay, karena belanja pakai Shopee Pay 1 rupiah. Lalu aku sendiri juga ada beberapa shopping list yang aku mau beli di tanggal 11.11 nanti. Ini dia adalah beberapa shopping list aku, harganya jadi murah guys. Jadi ingat kalian kalau mau belanja, save the date tanggal 11.11 aja ya, karena banyak banget promonya. Kalian bisa komen di bawah juga apa shopping list kalian. Jadi ya, itu dia untuk video kali ini. Thank you so much for watching and see you next time. Bye!